sebab hari ini kita akan bersama dengan seseorang yang saya rasa tak tahulah berapa ribu kes beliau dah dengar sebenarnya. Wow, memang kalau kita dengar daripada ASP Rahmat Fitri Abdullah, merupakan ASP Analisis Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Bukit Aman selaku Duta Anti-Scam. Yeah. Bila dah kata Duta Anti-Scam, maknanya banyak cerita scam yang tuan dah dengar. Betul. Banyak. Jadi kita nak cerita pasal hari ini specifically mengenai scam cinta. Peratusannya banyaknya yang kena adalah kaum wanita. Betul. Berapa persen? Banyak, lagi banyak. Ramai. Memang ramai. Jadi sebenarnya lelaki pun kena juga. Yeah. Cuma beza dia, lelaki kena dia tak melibatkan kerugian yang banyak ataupun dia tak melibatkan kerugian sebab lelaki tak banyak duit macam wanita. Duit lelaki kat siapa? Pergi ke wanita. Kat wanita. Bini dia. Tu sebab dia selamat. Okay. Dan lelaki kenapa dia kena scam tapi tak tak ada dalam report? Kerana dia takut kalau dia buat report, bini dia tahu. Nampak? Kat sini ada plot twist, nampak tak? Dia ada nak menutup cerita. Okay, tapi sebelum tu kan tuan, jom kita mungkin terangkan dulu kepada semua penonton. Scam cinta, apakah ia? Okay, dia mudah je. Mana-mana mereka yang berkawan dalam media sosial, you tak pernah jumpa pun. Okay. Itulah yang dikatakan love scam. You tak pernah berjumpa pun. Tak pernah tak tahu pernah. Rupa dia macam mana. Yeah, you tak pernah berjumpa. And then, you dijanjikan bulan bintang. Dan you dikendaki untuk buat bayaran untuk serta-serta perkara. Contohnya, tolong nak pinjam duit. Nak tolong. Nak buat bisnes. Nak melabur dan sebagainya. Itulah love scam. Yang bagi sayang lah. Yes. Yang menyebabkan kerugian. Dia beza ada orang cakap tuan, saya pun pernah kena dengan bekas boyfriend saya. Saya kata tu bukan love scam, tu kena kencing. Itu memang boyfriend dia. Itu lain. Ni kita cakap yang dalam media sosial. Yang muka tak pernah jumpa pun. Yes, senang je. Dia cakap dia pilot tapi dia bukan pilot. Dia cakap dia polis, dia bukan polis. Scam lah. Scam lah. Very simple. Yeah. Kalau yang berjumpa tu memang kita nampak dia betul, orang betul. Ni ceritanya yang dia pakai gambar orang lain. Selalu dia akan pakai gambar-gambar lelaki kacak, handsome, beruniform. Uniform lah, biasalah, okay, nampak kan? Uniform nampak smart kan? Nampak kan? Nampak handsome. Setuju. Kita setuju, depan mata dah nampak. Okay, tapi